Oke, ini saya punya amplas, amplas putih, baru naik pot sekitar 3 bulan. Ini saya ground sekitar 2 tahunan, lumayan ukurannya. Ukuran awalnya mungkin seukuran pergelangan tangan saya. Nah, sekarang ukurannya segini setelah 2 tahunan di ground. Nah, ini terakhir saya pruning, kemudian saya kawatin. Ini pengawatan pertama setelah naik pot ya. Ini saya ground, jadi sampai anak cabang ini semuanya di ground. Jadi harapannya di pot ini mulai perantingan. Oke, ini rencananya mau saya press anak cabangnya untuk perantingan ini. Ini teman-teman kalau lihat udah ada tumbuh tunas-tunas baru untuk calon ranting ya. Jadi kalau teman-teman pengen untuk nambah ranting misalnya atau nambah anak cabang, nah, itu biasanya cuma di pruning aja, nanti biasanya setelah pruning akan tumbuh tunas baru ya. Oke, ini saya lepas dulu kawatnya. Untuk amplas saya pakai media pasir, kemudian pupuk kandang sama sekam. Bisa sekam bakar, ini saya pakai sekam mentah. Untuk jenis ficus relatif sama semuanya, termasuk kimeng juga saya pakai media itu. Pasirnya ini saya pakai pasir Malang, pakai pasir kali, bladder juga bisa. Oke, ini udah selesai. Saya lepas kawannya. Selanjutnya saya panggas. Saya press untuk mulai masuk ke perantingan. Oke, untuk ngepress jenis amplas atau rata-rata jenis ficus atau jenis lainnya, biasanya saya sisakan 2 mata tunas, 2 sampai 3 ya. Oke. Biasanya nanti setelah tunas yang ini agak panjang, baru saya pruning lagi, saya kawatin. Oke, ini terakhir pas pengawatan ya. Yang ini saya potong karena kemarin terlalu panjang. Nah, ini saya press nanti pakai tunas baru yang ini. Oke, untuk topnya ini mungkin saya biarkan dulu, saya los dulu biar agak besar dikit baru nanti di press. Oke, ini saya kira udah cukup. Nanti sambil nunggu ini tunasnya yang baru panjang agak besar lagi, mungkin nanti saya pruning lagi, saya kawatin lagi. Oke, sampai di sini dulu untuk amplas ini. Nanti perkembangannya atau pas saya ngawatin atau ngepres lagi, nanti saya bikin videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.